Ya, kalau tadi sudah dipaparkan bahwa ada sedikit perbedaan antara tindakan vandalisme semata ataukah terorisme. Kita kembali ke pengamat kita, Mas Mustafa. Mas, kalau tadi dikatakan bahwa vandalisme dan terorisme ini berbeda, lantas bagaimana orang harus membedakan karakteristik keduanya? Ya, biasanya kalau dari teror sama terorisme ya maksud saya. Jadi kalau terorisme itu terkait ideologi tertentu, terkait jaringan tertentu. Betul. Tapi kalau teror itu siapa saja bisa melakukan. Nah, saya bilang tadi misalkan seorang karyawan kecewa sama bosnya, tapi bosnya kan nggak bisa ditembus tuh. Bos gede kan, dia mau nuntut gimana? Karena dia jengkel, nggak bisa ketemu, lain-lain, dia di PHK. Karena dia punya keahlian, misalkan dia satpam atau dia kepala keamanan nanti pecat. Dia punya keahlian untuk itu. Nah, maka dia bisa melakukan ini dengan mempelajari di internet. Nah, jadi seperti teror, tapi bukan terorisme. Kalau terorisme terkait jaringan, dia punya jaringan, punya kaitan dengan Timur Tengah misalkan, dengan Al-Qaeda, pernah di Afghanistan dan sebagainya, itu terkait dengan terorisme atau ideologi-ideologi yang keras, terorisme. Nah, kenapa kemudian masyarakat atau sebagian pengamat itu mengatakan ini terkait ISIS? Saya juga tidak menyalahkan, karena apa? Dua minggu, tiga minggu lalu, itu jubirnya ISIS itu, Muhammad Al-Adnani, itu mengeluarkan fatwa, mengumumkan fatwa bahwa berjihad di bulan Ramadan itu diutamakan. Jadi dengan demikian maka diduga jaringan-jaringan itu kemudian menyambut ini dengan cara seperti yang terjadi di Paris ada bom, di Kanada ada, di Barat banyak sekali bom, di Timur Tengah pula yang menimbulkan banyak korban. Tetapi kan di Indonesia ini kan nggak terlalu besar, hanya low explosive ya. Jadi diduga ini mungkin ini cara menyambut ya jaringan itu terhadap himbauan fatwa jihad. Tapi kata-kata jihad kita sama mereka tentu berbeda. Jihad kita tentu bukan berperang seperti itu, tapi bagi mereka jihad itu adalah perang. Jadi ketika mereka mengumumkan fatwa jihad di bulan Ramadan, maka semua jaringan itu yang tadi saya sebut terorisme itu menyambutnya dengan cara berperang. Ada yang meledakkan bom, bunuh diri, melempar granat dan sebagainya. Itu cara mereka menyambut himbauan dari atasannya yang ada di sana. Nah, tapi kalau hanya teror nggak seperti itu. Kalau yang di terakhir nih, Malam Sutra itu kayaknya ciri-cirinya lebih ke teror saja ya, karena kan itu di toilet seakan-akan tidak mau melukai masyarakat, lalu kemudian cuma ingin membuat kehebohan sedikit. Tampaknya saja. Dia hanya ingin mengirim pesan, ya mengirim pesan kepada seorang atau pihak tertentu, ini loh kami bisa melakukan ini. Nah, kalau di toilet itu, kalau teroris nggak bakal di toilet bersembunyi seperti itu, dia kalau perlu meledakkan di depan atau di mall apa di tengah-tengah keramaian supaya banyak korban. Ini satu, ledakannya tidak terlalu besar. Tidak banyak yang tahu, persis di Depok ya, sebagian besar nggak ada yang tahu. Kalau ada ledakan yang tahu cuman yang mungkin 10 meter dari situ baru ketahuan. Lalu ketika dilihat itu bahan-bahannya tidak seperti materi-materi yang seperti yang kita lihat pada bom besar ya. Hanya ada kabel-kabel, ada kaleng cat, kadang-kadang cuman cairan apa gitu, kimia, nggak terlalu serius. Saya kira ini seseorang ingin mengirimkan pesan kepada pihak lain atau kepada siapa, kita belum tahu, nanti tergantung polisian bagaimana cara menemukan ini. Tapi sekecil apapun ledakan, ini tetap dianggap serius. Karena kalau ini tidak ketemu pelakunya, maka ada kemungkinan dia berbuat di tempat lain, pada kesempatan yang lain. Dan ini sangat membahayakan. Ya sekarang mungkin nggak ada korban, nanti lain waktu dia mungkin meningkat. Yang semula di toilet, kemudian di tempat lain mungkin dia di kamar apa gitu, atau di tempat ganti baju, di fitting ya, itu lebih berbahaya. Maka sekecil apapun kejadiannya tetap harus diusut sampai ketemu. Jangan salah, maksudnya jangan salah orang gitu. Itu lebih kasihan lagi. Lebih bahaya lagi. Itu bahan-bahan peledak seperti itu memang tidak bisa dideteksi oleh sistem keamanan pusat perbelanjaan atau bagaimana? Nah ini yang tadi saya sebut tadi, angkat-angkat IMN itu tadi. Kalau lama nggak ada ledakan bom, maka ini santai itu. Pihak-pihak keamanan lokal ya, Pamdal itu, biasanya santai sekali. Maka dari itu yang saya sebut formalitas itu, kalau habis bom ini, nanti besok itu sangat ketat itu. Bunyinya pun didengar ini bedanya sejauh mana. Ini metal apa bukan, ini kayu apa besi, dibilang. Tapi kalau sudah seminggu, cuma tadi aja itu, formalitas saja. Ini yang membahayakan. Ini seperti itu. Nah, maka dari itu, keamanan ini seharusnya nggak boleh terpengaruh adanya bom atau tidak. Jadi harus tetap standar gitu, ada SOP-nya. Tapi sebetulnya alat-alatnya itu sudah cukup ya, hanya dengan Sudah cukup. Itu sudah terprogram. Alat seluruh dunia tentang keamanan untuk metal detektor itu sudah standar internasional, dan dia bisa membedakan antara metal dan non-metal sudah ketahuan. Bom atau tidak ketahuan. Lah kecuali bahan peledak ini adalah bahan peledak yang bukan terekam oleh alat itu. Artinya kayak petasan nggak ketahuan. Iya, kalau dilihat kedua bom yang meledak di ITC maupun juga Alam Sutra ini kan tidak mengandung metal ya. Kebanyakan kan kalau enggak liquid gitu kan.
ataupun juga yang satunya sendiri. Persoalan itu gini loh, kita itu tidak adil menurut saya. Ketika tahun baru, kita ledakan letusan kan bermacam-macam suaranya, bermacam-macam kualitasnya, bermacam besar kecilnya. Seolah-olah kan free, bebas, semua orang bisa melakukan letusan, ledakan dengan alasan itu adalah petasan. Tetapi kalau di luar tahun baru, pergantian tahun, sepertinya kemudian diperketat. Ledakan apapun itu menjadi isu terorisme. Seperti itu. Jadi menurut saya mestinya kalau tahun baru apa itu juga harus diperketat dong. Jangan malah mencontohi, malah berpesta-pesta seperti itu. Padahal itu bisa dipindah tempat dan waktu. Jadi beli petasan pada menjelang tahun baru, kemudian dimodifikasi, nanti diletuskan pada saat ini juga bisa. Akhirnya bahan ini nggak terdeteksi oleh metal detektor itu. Tapi ledakannya tetap terjadi. Nah ini kan bisa disalahgunakan kan untuk meneror banyak orang. Oke, baik. Kita kembali kepada Pak Agus. Pak Agus, kalau mengenai pengamanan menjelang Lebaran ini, sebetulnya dari kepolisian apa saja yang diwaspadai? Apakah kemudian juga sudah memikirkan detail begitu mengenai barang-barang seperti petasan ataupun hal-hal kecil yang kemudian bisa mengarah kepada kekacauan keamanan, Pak? Begini, dalam rangka bulan Ramadan dan Lebaran, ini kita jauh-jauh hari sudah melaksanakan pemetaan maupun operasi-operasi untuk menjaga situasi selama bulan Ramadan ini kondusif. Pertama tentunya 3 pekan sebelumnya kita sudah mengadakan operasi pekat, mapping tempat-tempat rawan kriminalitas, gangguan kamtibmas, termasuk juga terorisme. Begitu pula untuk yang kenapa bisa terjadi di Mall Alam Sutera, kita ketahui bahwa jumlah kepolisian ini kan terbatas, sehingga untuk mal-mal kita lebih kedepankan tentunya kepada satpam yang ada. Masalah satpam tadi antara mal satu dengan yang lain memang tingkat konsentrasinya berbeda, kita akui, karena kan pengelolanya juga berbeda. Sedangkan untuk yang di Mall Alam Sutera ini sebenarnya juga sudah ketat. Kenyataannya di setiap lini itu sudah dilengkapi dengan CCTV, kemudian jumlah satpamnya juga mencukupi. Hanya yang kemarin terjadi kan ledakannya kan ledakan kecil. Ledakan kecil yang ada di toilet, dipilih di toilet yang sepi, tidak ada orang yang berkunjung dalam arti menggunakan toilet itu, karena itu juga di pojokan, jarang. Kebetulan mallnya juga saat itu tidak begitu ramai. Dan untuk mallnya sendiri ya, yang setelah terjadi ledakan itu pun juga yang mendengar pun juga tidak langsung pada panik, biasa-biasa saja mereka karena ledakannya kecil. Berarti di sini kan barang yang disebut bom rakitan tadi itu kan juga kecil, tidak sebesar yang kita kira. Itu saya mendapat dengan narasumber tadi bahwa ini juga belum tentu terorisme, teror ya, karena mereka menyampaikan suatu pesan gitu. Pesan ini ditujukan kepada siapa tentu ya nanti kita tangani lebih jauh gitu kira-kira. Kemudian teroris juga menjadi bagian pertama yang kita tekankan untuk pengamanan Ramadan dan Lebaran. Di samping tentunya masih banyak pengamanan-pengamanan yang lain, antara lain tawuran, kemudian petasan atau mercon, malam takbiran, sholat id, dan kebut-kebutan, dan lain sebagainya, itu sudah kita antisipasi. Tapi khusus untuk mal memang kita lebih percayakan kepada security setempat, gitu kira-kira. Oke, baik. Sekarang kita akan menyapa kemudian salah satu penelpon yang sudah menghubungi kami, ada Ibu Ekris dari Jakarta, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, Ibu Ekris mau sampaikan tanggapan ataupun pertanyaan Anda, silakan, Bu. Saya mau nanya ke Pak Agus deh, Mas. Kayaknya saya pengen nanya, seberapa efektif sih, Pak, pengamanan dilakukan sama kepolisian itu menjelang Lebaran atau hari-hari raya gitu dibandingkan sama program yang mungkin polisi bisa bikin barengan sama badan-badan yang juga bisa memetakan tindak terorisme kayak BNPT gitu, Pak? Oke, baik. Bagaimana dengan koordinasi dengan badan lainnya ya? Nanti kami akan kembali menanyakan kepada Pak Agus Pranoto dan juga narasumber kami di sini. Tapi setelah jeda pariwara berikut.